Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi nih dengan saya Sepiasa. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Taman Cibodas. Nah, di sini ada video sebelumnya, ada air terjun dan ada sungai yang mengalir. Oke guys. Di sini ada anak-anak yang sedang mandi dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang sedang foto-foto. Oke guys, ikutin terus keseruan kami. Jangan lupa di like, subscribe, and share video-video kami. Ada ibu-ibu yang mau foto-foto dan tentunya juga ada yang sedang ambil gambar dan ada anak-anak yang lain yang sedang duduk santai di atas batu yang sebesar ini sambil menikmati pemandangan airnya yang mengalir di sungai ini. Oke guys, di sini ada sungai juga. Sungai ini aliran air dari air terjun yang di atas. Nah, kita foto-foto dulu guys. Mau ikutan gak fotonya? Yuk, mari ikut nih. Ini namanya si Salma. Dan tentunya juga ada si Indra di sini ya guys ya. Dan katanya sih nggak ada teman, padahal temannya banyak banget guys. Temannya banyak ini. Nah guys, di sana ada aliran sungai juga, katanya sih bagus juga di sana pemandangannya. Dan ada teman-teman kita juga yang sedang foto-foto dan ambil video. You guys ikuti terus guys kita ya. Jangan lupa, tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan share. Nah, pemandangan alamnya sangat indah sekali guys. Kalau mau jalan-jalan ke tujuan Taman Cibodas ini, jangan lupa ya guys, rekomendasi banget ya kalau untuk pemandangan alamnya. Dan tentunya di sini juga ada Taman Sakura ya guys ya. Taman Sakura yang tuh berbunga itu pada bulan Januari dan Februari. Dan saya saranin untuk teman-teman semuanya, untuk semuanya tuh bawa kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi ya guys ya. Kalau sewa bis kayak gitu nggak bisa masuk bisnya ya guys ya. Dan di sini juga kita lanjut ada teman-teman yang sedang main air sambil ngambil gambar dan foto-foto ya guys. Mau ikutan nggak guys? Yuk mari kita nih di sini. Yeah.
Okay, guys, ini udah waktunya makan siang, guys. Kita mau makan siang dulu nih, teman-teman udah pada kumpul di sini, udah pada mulai makan. Yuk ikutin terus, guys. Kita mau liputan dulu ya. Kita udah selesai makan, kita akan lanjut sholat zuhur dulu. Dan tentunya juga cuaca ini sangat dingin dan kayak mau hujan gitu. Dan untuk infonya ya guys ya, yang mau tahu berapa sih tiket masuknya di sini, untuk tiket masuknya pas mau masuk dari pintu gerbang bisnya itu kita bayar 12.000 per orang. Dan pas kita mau masuk lagi di gerbang Taman Cibodasnya ini, di air terjunnya ini, kita bayar lagi 15.000. Dan untuk anak-anak yang usianya di bawah 3 tahun itu masih free ya guys ya. Tapi kalau di atas 3 tahun itu udah bayar ya guys ya. Bayarnya normal 15.500 per orang. Okay, guys, kita mau lanjut mau foto-foto dulu guys ya. Mau mengabadikan momen-momen cateringnya guys ya. Balik apa kayak ini?
Nah, di sini juga ada sewa sepeda itu Rp15.000 untuk 20 menitnya, dan tentunya juga ada sewa kereta keliling selama 20 menit itu juga Rp15.000. Dan kita juga dapat satu botol aqua yang ukuran 500 ml ya guys ya. Yuk guys, kita keliling-keliling dulu ya selama 20 menit. Oke guys, kita udah mau pulang nih guys. Kita mau balik lagi ke Bekasi, dan tentunya kita juga nanti akan mampir di pusat oleh-oleh Cimory. Di sana ada apa aja? Yuk kita liatin ya guys ya. Oke guys, kita udah sampai di pusat oleh-oleh Cimory ya guys ya. Nggak tahu nih mau beli apa, kita lihat dulu aja di dalamnya ada apa aja. Ini kita sedang hujan-hujanan guys ya. Oh,
saya beli gelato gitu ya guys ya, harganya 25.000 satu cup kecil itu. Dan sampai di sini aja dulu ya guys ya videonya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.